Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, AMSD Channel. Hari ini gue ada salah satu video kreator. Dia tuh pengen banget nanya-nanya gue, nanya-nanya Abi, nanya-nanya Pak Faisal juga. Gue ngerti apa yang mau ditanya sama dia. Pokoknya ini bakal masuk di segmen serba-serbi Wellington di AMSD Channel. So guys, stay tune. Gimana kesibukan, gimana kehancuran kita semuanya di sini? Gini terus Pak Faisal. Jangan tanya begitu. Iya, semangat dong. Ini udah jam berapa sih? Tuh, jam 9 malam, Pak. Ini udah jam berapa sih? Tuh, jam 9 malam, Pak. Ini udah jam berapa sih? Tuh, jam 9 malam, Pak. Faisal. Jam tidur gua ini ada jam tidur gua, Mbak. Faisal. Jam tidur gua ini ada jam tidur gua. Juga jam segini gua bisa ngedit video. Aduh, kalau orang tua begini dah ya. Bukan masalahnya apa? Masalahnya kalau bang apa tidurnya early, bangunnya jam 6. Ngapain? Mesti jogging. Gaya. Harus subuh dulu, setengah 7. Oh, saya harus sebutin juga kali. Subuh dulu, Pak. Oke, kita kembali lagi di HMZ Channel. Jadi kita sekarang Tes, stop. Kita mau adain quiz nih, pengetahuan umum ya. Parah ini ya. Bel dulu, Pak Faisal. Tot, tit. Kok tit sih lo, Mek? Dikit-dikit tit. Iya kan, tot. Bedain doang. Oke ya. Soal nomor 1. Jumlah penduduk Indonesia dalam urutan sedunia termasuk dalam top 4. Lanjut pertanyaannya. Lih, jawabannya belum ada yang benar. Iya, belum kelar pertanyaannya tadi. Jumlah penduduk Indonesia dalam urutan sedunia termasuk dalam urutan yang ke 4. Belum. Top 4. Salah. 5. Benar. Top 4. Lima. Dari mana 5? 5, kunci jawabannya 5 nih. Coba, 1. Amerika. Cina, India. Amerika, Indonesia. Usaha gak digadik nih. Iya, kemana sih lu? Udah lagi. Enggak, gue fokus sama ini, sama Bella Abi. Indonesia tuh nomor 4. Papeta Tot, Abi. Enggak ada, ini berapa? 5, aduh. 5 dari mana 5? 5 apa? Yang ke itu Brazil. Enggak, Indonesia tuh keempat. Itu tahun berapa? Ini baru loh. Iya, coba buka. 2015. Coba buka. Iya, udah lah kita lewatin lagi. Iya, anggap aja enggak ada lah ya. Oke. Kalau misalnya jawabannya 5 keempat apa di situ? Gak ada 5 gitu doang. Ini gak bisa. Jangan gitu dong, gue kelihatan begonya lu. Udah jangan dibahas deh. Lanjut ya, Mea. Pertanyaan selanjutnya. Karena luasnya perairan di negara kita, maka Indonesia disebut sebagai negara archipelago. Perairan. Archipelago tuh pulau-pulau. Salah. Negara perairan. Apa? Ini nih. Ih, anak SD tahu loh. Aduh. Tim. Abis. Enggak. 5, 4, depannya M. 3. Maritim. Yes. Cun, lo kalah sama yang tua, Cun, bener deh. Ya dulu gue belum gini, Cun, pelajaran. Lo pasti mikir M. Pengalaman lebih banyak. Kebutuhan hidup yang harus kita penuhi disebut kebutuhan tit primer. Benar, Cun. Pak Wesal 2, Pak Cun 1, Abin 0. Danau yang terbesar di Indonesia adalah Toba. Toba 1, Pecun 2. Berapa sih tadi? 1, gua udah 3. Oh, iya. Macam mana ini? Guru apa? Guru apa? Ngaben adalah upacara budaya di Bali. Ya. Cun bego lo kok pada muda, Cun. Titit, lu mah fokusnya totot. Bi, ayo Bi. Tadi udah tutut gitu lagi. Lagu Bendera Merah Putih diciptakan oleh Ibu Sud. Iya. Ih, aku gak tahu loh. Jadi gak tahu loh. Dulu Pak Acun sering ngajarin anaknya, Bi. Ih, anak gue sekolah di sini. Iya. Angin yang berhembus dari darat ke laut disebut tit. Angin laut. Angin yang berhembus dari darat ke laut disebut angin darat. Angin. Iya, ke darat. Lalu bayar darat. Iya. Abi bener tadi. Bener. Tapi gak pencet.
Gak apa-apa, kasihlah. Benar-benar ada. 3, 1, 1 ya. Empat, satu, satu. Urutan masyarakat dari yang terkecil sampai terbesar adalah, harus benar urutannya. Masyarakat. Ya, kan ada itu, ada itu. Gua taunya yang terendah doang, lu jelata. Ada istighfar lo. Ayo lo. Keluarga, abis keluarga apa? Pak apa gitu loh. Pak RT, Pak RW. Iya, terus itu. Iya. Itu pertanyaannya enggak jelas. Masyarakat. Ini benar loh, aku juga baca. Iya, pecut apa, Me? RT, RW. Keluarga dulu sebut keluarga, RT, RW, kelurahan. Desa, kota dan negara. Kota negara. Kok kota? Itu jawabannya. Kontek sih. Berarti gue nilai setengah. Satu setengah lah ya, Mbak. Ini lukis, seni pahat, seni kriya termasuk dalam seni? Seni apa? Seni menggambar. Apa? Seni rupa. Benar. Wah, pinter loh. Gila. Gila. Umur itu gini ya, pengetahuan umur makin banyak, pengetahuan makin gitu. Sumpah Palapa diciptakan oleh Sot, Gajah Mada. Belum selesai, jadi. Sumpah Palapa diciptakan oleh Mahapati Gajah Mada pada zaman pemerintahan Raja Majapahit. Enggak. Gampang loh ini, Pak. Gajah Mada kan Majapahit. Pemerintahan Raja, rajanya. Oh, rajanya Teh Kenarok. Ih, bukan. Raja Namrud. Siapa yang enggak tahu? Raja Singa. Ayam Uruk. Oh, ayam Uruk. Kena kan? Kemarin berkecap. Kecap macam apa ayam sosis. Aduh. Oh, ayam buruk raja ya. Ayam buruk iya. Dia. Nih, mungkin lo tahu ya, Mbak ya? Iya. Mantap. Tahu dulu. Enggak tahu nih. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dan kerjasama dengan sesamanya. Karena manusia majemuk. Belum selesai. Maka manusia dikatakan sebagai makhluk jok sosial. Benar. Oh, nih, Mbak, kepercayaan lo ya. Kepercayaan terhadap roh disebut dengan kepercayaan terhadap roh. Tot mistik. Bukan. Bukan kepercayaan terhadap roh ada namanya. Yang misma-misma itu. Wah, tot animisme. Iya. Animisme. Animisme tahu aja. Iya, kan kalau roh animisme. Berapa Faisal nilainya? Faisal udah 7. Baru jawaban banyak itu 7. Itu 7, Pak. Kan 4, 5, 6, 7 kan. Kalau ada air itu bisa disiram ya. 7, 2, 1/2, 1. Jadi kayaknya udah 3,5. Iya, Abi udah 3 kali. Enggak, Abi enggak ada jawab-jawab. 3 kali gue jawab benar iya. Tadi. Seni melukis huruf Arab disebut kaligrafi. Iya. Semangat dong, Mek. Kalau dia suara. Ini kan maksudnya general ya. Negara terkecil di dunia adalah negara terkecil di dunia. Pasti ada di Pasifik. Pasifik. Enggak. Negara paling kecil. Tut. Pas. Kepencet. Apa pencet maaf. Apa? Apa ya? Enggak tahu. Negara Vatikan. Hah? Vatikan? Iya, yeah, polisi. Aduh, udah segitu ya. Nanti segini dulu ya untuk yang bahasa Indonesia. Kita lanjut ke soal bahasa Inggris. Semangat dong, Bi. Ada kesempatan untuk menang nih. Tuh, untuk yang bahasa Indonesia, Pak Faisal pemenangnya. Yes. Apa, pengetahuan umum. Sesi pertama gitu. Pak Faisal mendapatkan berapa tadi? 7 ya. Si Pecun 2,5. Gagat ya, 2,5, Mek. Gua jawab 3 kali. Abi 1. Enggak apa-apa, Bi. Tetap semangat. Yang sesi kedua, pengetahuan apa nih? Bahasa Arab. Jangan dulu enggak sebaca. Baca ngaji dong, ngaji pasti enggak bisa nih kan 2 nih. Lu jangan kan lu gue juga bingung. Gue panas. Oke, sekian dulu yang untuk sesi pertama. Lanjut ke sesi kedua. Oke, kembali ke sesi kedua. Oke, siapa cepat dia dapat. Ulang lagi dong belnya Pak Faisal. Titut.
Bi kurang semangat, Bi. Pantes gak bisa jawab, Bi. Oke, pertanyaan pertama ya. What is the highest mountain in Britain? Susah nih, aku juga gak tahu loh. Bener deh. Jawabannya Britain. Benefis. Susah nih. Gak terkenal soalnya. Ih, bener loh, tapi ada loh yang Vatikan tadi. What is the smallest country in the world? Vatikan, bener. Bener ya. What is the largest country in the world? China. Itu most, paling banyak penduduknya. Amerika. Paling luas. Amerika. Paling luas in terms of land. Indonesia. Australia. Astagfirullahaladzim, jauh banget, Bi. Nazi. Jerman. Bukan, astagfirullahaladzim. Rusia. Ya, Rusia kok Nazi sih? Rusia. Itu tahun berapa? Itu tahun berapa? Kan bener. Udah pecah. Iya. Soviet Union ya? Dulu Uni Soviet emang terbesar. Ini kayaknya pertanyaannya nih, Mbak. Nggak tahu nih, ikutin ini aja dah. Kalau sama Cina kalah loh sekarang Rusia. Luasnya ya. Intermaf luas. Tapi waktu Uni Soviet, iya. Potong. Salah ya. Sesi 2 udah potong, nggak ada isi. What is the hottest continent on Earth? Oh, tempat Pak Faisal dulu nih. Afrika. Iya, benar. Susah nih, susah ganti question lain. Itu bisa jawab kok, bisa susah. Tapi kayak aku Faisal mah pintar deh, benar deh. Udah enggak usah gini. Udah enggak jadilah segmen yang ini dah. Udah kalah lo, Mek. Yang susahan dikit gitu loh, yang Pak Faisal bisa jawab. Kalau Pak Faisal enggak bisa jawab, gue bisa jawab, Abi bisa jawab banget. Ya kita cari ya, sebentar ya, guys. Ini maklum ya, serba-serbinya. Udah nyontek aja masih bilang susah. Enggak, Me. Gue kan maksudnya kalau gue bisa jawab, lo bisa jawab gitu. Kalau gue gak bisa, apalagi lo, Me. Dan sesi kedua. Jadi yang sesi pertama, Pak Faisal yang menang. Pecun yang kedua, Abi gak menang. Gue selalu jadi yang kedua. Jadikan aku yang kedua. Oke, pertanyaan pertama. Binatang yang bisa... Belum. Belnya dulu. Oh iya, bel dulu. Totit. Tut. Bi, kayaknya harus diganti deh, Bi, biar nambah gitu, Bi. Apa dong? Tet. Oke, pertanyaan pertama. Binatang yang bisa hidup di air dan di darat. Tet. Ampi, Bi. Ya. Sebut yang mana dong? Iya, sebut. Siapa ya kan udah liat, ya pecun. Pecun. Pecun satu ya. Asal gue tadi udah 10 nilai gue loh. Dari awal. Bagian pada kendaraan bermotor yang digunakan sebagai pembuangan gas disebut? Tet. Abi, knalpot. Wah, pintar Abi. Ya kalau pembuangan enggak kudu. Lo biar jamban. Tumbuhan berduri yang kebanyakan tumbuh pada daerah gersang seperti gurun adalah kaktus. Yes, semua satu-satu. Negara terluas keempat di dunia adalah Ted. Apa, Bi? Argentina. Apa negara terluas? Negara terluas. Bi, kelihatan begonya, Bi. Keempat. Brazil. Terluas keempat di dunia. Terluas, bukan populasinya, terluas. Iya. Terluas. Donald. Amerika. Iya. Yeah. 2-1-1. Amerika. Donald. Donald, ya. Oh, ini ya. Tanggal 29 Februari terjadi setiap 4 tahun. Belum selesai. Dikurangin lo skornya. Itulah teman-teman gue ya, 29 Februari. Enggak, lo dikurangin, Mek. Jadi lo 0. Melanggar aturan. Satu dong. Pengen satu. Tadi berapa dia? Dua. Iya, satu. Ah, ya dia nih. Aneh. Tadi yang di sesi pertama kalau dikurang-kurang. Enggak, ini kan kita baru belajar, Mek. Tanggal 29 Februari terjadi setiap 4 tahun sekali. Tahun yang ada tanggal tersebut disebut dengan tahun? Baik, tahun kabisat. Yes, 2-1-1. Balik lagi dua. Tim! Selesai. Lu sekali lagi dikurangin, Mek. Bahan bakar kereta api adalah? Hitam. Ya. Tapi pintar kok, Jun. Hidup kok sekarang. Hewan terkecil adalah? Tot. Ampuba. 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 75. 2-3-1. Gunung tertinggi di dunia adalah gunung? Tot. Everest. Iya. 4-2-1.
Ntar gue ingetin ya. Pusat peredaran tata surya adalah Tat orbit. Ih. Tata surya lo. Oh. Tat bumi. Salah. Matahari. Ya. Pintar kamu, Mek. 521. 251. Iya kan, iya kan? Pohon yang melambangkan hari Natal adalah pohon Tat cemara. Benar. Apa cemara bahasa Inggris? Pohon tokawa. Apa sih bahasa Inggris cemara? Pinus. Pinus, bukan. Bukan. Apa sih bahasa Inggris cemara? Selamat pagi. Selamat pagi. Berarti keluarga cuman. Mohon maaf. Aduh. Pine. Pohon tokawa ya. Pine. Apa sih bahasa Inggrisnya? Pine. Masa sih pine? Pinus. Iya, P-I-N-U-S. Cemara itu pinus ya? Iya. Pinus. Pines. Gak tau aku. Arah jam 9 itu sama dengan arah? Jam 9. Arah jam 9 sama dengan arah? Siku-siku. Arah apa mata angin, Mek? Timur. Ya Allah, Pak! Sholat, Pak! Sholat! Iya. Timur sih, timur jam 3 tuh. Salah, nanya gimana sih salah tanya. Jadi berapa tadi skornya? 5, 3, 1. Utara kali, jam 2. 9. Barat. Barat lah. Tim West. Ibu kota negara Rusia, ya ibu. Yang mana nih? Bapak dulu. Moskow. Bapak berapa, Pak? Skornya 4. 3. 4. Ngadi-ngadi kau. Hasil berapa hasil? 5. Hasil 5, Abi 2. Yang nanya? Paus pembunuh adalah nama lain dari paus? Paus pembunuh. Sering kok dari Welly tuh? Orka. Ya, orka. Okra kan sayuran, Bi. Salah. Oh, sayuran ya? 6, 5, 4, 2. Ini gak tau, lo tau atau gak ini ya. Nama resmi dari negara Belanda adalah? Tot. Apa? Tit. Tet. Faisal. Amsterdam. Sorry. Nama resminya? Nama ikan ada tuh. Yang M. Royal. Roy. Netherlands. Ya, pecun. Berapa cun? 6. Bahasa Inggrisnya kok bahasa resminya sih dia? Nama resminya ya, official name-nya Netherlands. Itu bahasa Inggrisnya. Ya, ini bahasanya bahasa Belanda. Gimana sih? Salahnya bikin soal. Iya nih, aku cuma ingat gini ya, aduh. Bahasa Inggrisnya gitu. Netherlands. Nih, berapa tadi skornya berarti? 4, 7. Lu 7, 2. Patung Liberty berada di pulau? Oh. Cun. Pulau. Iya, Patung Liberty itu ada di ada nama pulaunya. Pulau. Kurang. New York. Enggak. Enggak, dia di pulau itu. Apa? Nah, ini gampang banget loh. Pulau Soms Island. Liberty. Satpol PP adalah singkatan dari biasa diundang. Lo kan biasa Mek dikejar-kejar Mek. Satpol PP. Satpol. Apa? Pemuda Pancasila. Goblok. Apa yang Satpol PP adalah singkatan dari? Satuan. Ya. Polisi Pamung Praja. Ya, misal. Pak Misal berapa? Dia kagak mencet bel. Enggak, tapi benar, Mek. Kasihlah orang tua, Mek, langsung. Lo berapa? Berapa, Pak? 7, 5, Abi 3 ya? Abi enggak ada yang 2, Abi. 2. Ini enggak tahu ya, masa lucu banget ya, Mek. 17 tahun di New Zealand ya gak ngerti lah Satpol PP apaan, Mek. Iya, masa ada pencipta karakter Naruto. Masashi Kishimoto. Kota paling boros listrik di Asia adalah? Di Asia, gampang nih. Pet. Hong Kong. Bukan. Pet. Vietnam. Mau ngawain lo. Apa? Tokyo. Yes. Tokyo boros. Karena dia maju kan.
Berapa skornya? 7 6 7 2 Nama kapal pesiar yang tenggelam pada 15 Juni 1912 adalah? Oh, Titanic. Iya. Lu pasti gak tahu, Cun. Pak, salah. Titanic. Aku lakukan. Kasih, Cun. Enggak lah, orang tua, Cun. Baik-baik lu. Gila, ini gak tahu ya benar atau enggak ya. Bahan utama pembuatan lipstick adalah? Tit. Lilin. Enggak, Mek. Lu bakal shock deh kalau tahu apa. Sisik ikan. Bener gak sih? Iya kan, kalau gak salah iya tuh kalau dari ikan wangi, hiu atau apa gitu. Masa sih? Bener. Gingcu-gingcu gue pakai pas udah dari ikan. Banyak dikejar-kejar hiu kan buat kosmetik. Itu tapi yang sekarang kayaknya udah ada lilin kali ya. Negara terkaya di dunia adalah? Tate, quiet gitu. Enggak. Tahu pasti lo negara di Saudi Arabia nih. Emirat. Enggak. Qatar. Qatar. Iya, Qatar. Siapa? Benar. Negara berapa tadi skornya berarti lo 8 7 2. Ibi, ya ampun Bi, sesi 1 sesi 2 kalah terus Bi, malu Bi sama istri Bi, aduh. Negara termiskin di dunia adalah Somalia. Enggak, ada yang lebih miskin, Mek. Ethiopia. Bukan. Yaman. Ka depannya. Kamerun. Bukan, Kamerun. Kongo. Oh, Kongo. Mamalia laut terpintar adalah? Tit. Lumba-lumba. Lebih lengkapnya, Pak. Lumba-lumba hidung botol. Bener. Lumba-lumba hidung botol loh, aduh. Terpintar, wow. Minuman terfavorit dunia adalah? Coca-Cola. Soda. Salah. Teh. Gak tau bener atau gak dengan adik kayaknya nih deh. Tapi kopi juga mendunia. SpongeBob SquarePants tinggal di daerah. Tit, bikin di Batam. Gak berfaedah. Berapa meter di skor lo? 9, 8, 2. Aduh ini lama-lama. Favorit tentang sponsor gue 100 kayaknya ini. Produk makanan yang memiliki moto berapa lapis? 100an. Tit. Tango. Kalau lu pertanyaan-pertanyaan sampah. Udah apa? Omongin apa tadi? Tango. Otak gua hancur banget ya. Iya. Yeah. Kotor gitu. Ya ampun manusia ter. Manusia tersadis dari Jerman adalah? Adolf Hitler. Gila pintar lu, Mek. Primata paling cerdas adalah? Tit, simpanse. Ih, gila. Gila kok tahu, Mek? Bukan, sama-sama satu spesies. Kan lu emaknya lu, Mek. Bukan, Mek, gue babon. Pantatnya pink ya? Iya. Babon itu. Iya, babon. Gak boleh hitung ya. Jumlah huruf abjad adalah? Tit, 26. Iya. Pasti lu abis aja deh. Gue mau jawab 28 cun, itu huruf hijaiyah. Skornya sama ya? Enggak lah, gue 12, Pak Pesa 9. Oke, itu dia. Oke, last question ya. Kita cari dulu. Daerah Pulau Jawa yang terkenal dengan ubinya yaitu? Tit. Pak. Selembu. Oi. Lu emang kalau pertanyaan-pertanyaan seputaran masa, seputaran iklan yang enggak ada knowledge-knowledge-nya lu benar. Oke, okay, segmen kali ini dimenangkan oleh Titit. Oke, okay, pesan-pesannya apa nih buat apa tadi channel lu? Hi, I'm Dead Channel. Apa nih? Pesan-pesan. Ya biar apa gitu, subscribe, like gitu. Ih, enggak profesional deh nih. Udah ini. Udah. Oh, udah. Ya udah lah lu. Ya enggak, gua kan nanya tuh Pak Faisal apa Pak harapannya. Doain kek. Kasihan lo dia udah sampai kayak sini udah bawa KFC biar demi bisa. Oke, jangan lupa ya di subscribe dan oke, jangan lupa ya di subscribe dan oke, jangan lupa ya di subscribe dan like, comment, like, and still bell-nya. Oke, closing, Mek.
Okay, guys, terima kasih yang sudah menonton. Dan kalau misalkan kalian ada ide-ide apa, konten apa yang harus gua upload untuk di YouTube di segmen Serba Serbi Wellington, apa aja deh, bebas aja. Pokoknya tinggal komen aja, tulis di kolom komentar. Kalau misalkan mau lagi gue mendatangkan Abi atau Profesor, bilang aja. Gue aja langsung mendatangkan. Atau hostnya ini yang bacanya boleh, no, make kita silahkan. Yang pergi yang gak diundang, gak diantar. Jangan diasik. Oke, thank you for watching. Jangan lupa forget, jangan lupa untuk subscribe. Like, jangan lupa dan forget. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share supaya gue bisa tetap semangat, nggak malas-malasan bikin konten apa gitu ya. Oke, terima kasih, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, gue fokus sama ini, sama Bella Abi. Emang biasanya kita berdepan. Pape takut, Abi. Lima. Itu Brazil. Enggak, Indonesia. Sopan.